62 sudah berada di Record Store Day Tangerang. Ini adalah tahun kedua bagi Tangerang merayakan Record Store Day. Yuk intip keseruannya. Tahun lalu kita udah selenggarakan, tapi untuk yang sekarang venue-nya berbeda sih sama yang sebelumnya. Apa sih yang jadi pembeda di Record Store Day Tangerang tahun ini dan tahun lalu? Kalau untuk dari segi pembeda mungkin sih dari yang pertama gue bilang tuh ya, venue-nya sekarang pemilihan tempatnya mungkin kita mencoba untuk lebih intim, karena sebelumnya nggak di sini, sebelumnya kita bekerja sama sama salah satu pihak mall gitu, namanya Flavor Bliss. Tapi kemudian kita pindah ke sini karena sebelumnya udah sempat kerja sama juga sama Kinetic di event CSD tahun lalu. Terus ya dinilai lebih cocok dan intim, jadi kita pakai di sini sekarang, dan itu adalah salah satu pembedanya sih. Terusnya kalau ditanya konsep sih sebenarnya kurang lebih mungkin sama ya kayak di kota-kota lain ya.